sama-sama duduk menyelesaikan persoalan. Itu depan ceritanya. Nah, sampai dengan sekarang ini ya kami memang undang-undang. Berarti mediasi ini belum terlaksana. Kita menunggu dari pihak kecamatan ya. Karena kemarin ada anggota dewan menawarkan bagaimana kalau diselesaikan di tingkat desa. Karena kami bilang kalau di tingkat desa kayaknya kami tidak bersedia. Lalu kalau di tingkat camat bagaimana? Kalau di camat bisa. Makanya sekarang ini kami lagi menunggu camat memfasilitasi itu. Kemudian kami ketenangan bersama dengan anggota dewan komisi A untuk sama-sama kita ketemukan. Tapi pada saat pengukuran sertifikat sudah keluar, Pak? Sertifikat sudah keluar. Oh, sudah keluar. Kan dari tahun 2021. Iya. Dari 2021. Itu berapa hektar semua? Itu kurang lebih 24 hektar. Ada 10 bidang. 10 bidang ya? 24 hektar. Informasi yang kami dapat bahwa sekitar berapa? 26. Kalaupun misalnya 26, mungkin ada yang belum keluar. Tapi yang sudah kita cabir itu 10. Oh, 10 ya. 10 dengan luasan 24 hektar. Berarti pada saat pengukuran dulu 26 hektar itu yang di luas lokasinya atau hanya 24 hektar? 24. Oh. Karena itu kan satu lokasi besar. Ya. Yang kita ukur kemudian dari saudara Juang Mabar, jadi kan pecah-pecah, pecah di fungsi A, C, D, C, D. Nah itu dokumen semuanya itu juga lengkap di sini. Dan pada saat pengukuran semua hadir, semua hadir termasuk dokter. Dan tentu ini kan kami belum tahu ini, dia kan tiba-tiba baru melakukan surat. Kalau kita lihat di daftar hadir yang waktu dia senakan pengukuran itu, beliau-beliau yang menunjukkan kita itu tidak ada. Berarti kan mereka tidak undang karena tidak ada perbatasan tanah atau apa? Tidak sanggup kau dari. Dan kita kan melihat dokumen yang diserahkan ke sini. Nah, kita kan yang berbatasan kan A, B, C, D. Kita undangkan itu. Tapi waktu itu pengukuran hanya 24 hektar, bukan pada 26 begitu. Berarti proses. Yang kita proses itu 24 hektar ya. Tapi yang beredar di masyarakat bahwa ada sekitar 26 hektar. Itu yang informasi itu. Jadi kalau yang kita keluarkan dari pertanahan dari 10 sertifikat itu, itu luasannya itu 24 hektar. Berarti 10 sertifikat. Dan 10 sertifikat termasuk kepala desa yang langsung tidak ada. Ada. Dan kepala desa Bagoloku. Ada juga. Ada juga. Satu lagi, konsep kami kebetulan diberitakan sesuai dengan pembunuhan surat sambungan kami. Di situ dinyatakan bahwa pengukuran itu secara sembunyi. Tidak mereka ketahui, sehingga satu itu mereka ketahui. Mungkin bisa diklarifikasi, kemudian satu lagi bahwa Datuk ini menyatakan lokasi yang diukur itu berbatasan langsung dengan lahan yang sekarang miliknya yang sudah bersertifikat, tapi dia sendiri tidak diberitahu, tidak ada informasi, sehingga dia tidak diberitahu. Kalau kita ukur secara sendiri-sendiri, tentunya kan pasti tidak melibatkan orang-orang. Daftar hadirnya kan yang pihak desa juga hadir, yang berbatasan sesuai dengan dokumen yang mereka ajukan di sini, itulah yang kami ukur. Itu yang kami sampaikan pemberitahuan. Nah, di dalam dokumen yang disampaikan tidak ada nama Datuk ini. Ini kan dokumen ini kan disiapkan di tingkat pemerintah desa. Kami hanya melaksanakan. Istilahnya kami pertanahan ini kan mengadministrasi apa-apa yang sudah dibuat di sana. Soal benar tidaknya kan mereka tahu. Karena kita instansi BPN ini kan juga tidak dikasih kewenangan untuk sampai uji material. Apakah ini asli atau palsu yang bisa dibuktikan itu ada di pengadilan. Tapi selama dia memenuhi persyaratan formal, ya kita layani. Karena ketika sudah masuk di loket pelayanan, itu kan waktunya sudah mulai jalan. Dia punya argon itu sudah mulai jalan. Jadi misalnya kegiatan peralihan hak misalnya, 5 hari harus selesai. Kalau tidak diaplikasi itu dia warna merah. Oh, begitu? Sehingga
Ya, ini mungkin juga mungkin jadi informasi bantu buat karyawan. Kami di sini ada yang fase kecil-kecilan. Yang dari 5 hari itu kita bikin 3 hari. Untuk percepat pelayanan. Iya, untuk percepat pelayanan. Hmm. Ada yang namanya paket pelari sehat. Pelari sehat itu pelayanan prima, sertifikat hal yang sehat. Hmm. Jadi misalnya yang pelarian hak, jual beli, warisan, hibah, yang sesuai tertentu di 5 hari, kita bikin 3 hari. Hmm. Kemudian ada satu yang saya bernama sari roti. Yeah. Sari roti itu sehari selesai, sertifikat. Jadi sertifikat-sertifikat yang diambil di Nepal, yeah. Kita sudah lunas, kita sudah meroya, sehari. Kemudian juga ada pasola, pelayanan antar sertifikat atau pelayanan form. Itu kita antar dari orang dulu, door to door. Jadi sudah berjalan selama saya di sini, kita sudah 2 tahun. Ya. Kembali kepada persoalan tadi loh, Bapak ada singgung tentang apa dari Komisi A untuk melakukan mediasi. Seandainya dalam proses ini jenjang waktu yang ditentukan, apakah ya kita tidak tahu mereka melakukan transaksi atau tunggu dulu nanti hasil prosesnya? Jadi kan ini kan sudah masalah ini. Ya. Artinya kan selama ada pengaduan, tentunya kan kami di depan itu kan juga ada loket pengaduan. Iya, iya. Ketika semua pengaduan masuk, ya. Itu teman-teman di loket mengentri itu di dalam satu aplikasi yang namanya aplikasi Lapor. Lapor, ya. Nah, data-data yang ada di aplikasi Lapor itu dia connect dengan aplikasi pelayanan. Oh. Katakanlah misalnya sertifikat nomor 4 sementara dia ada bermasalah karena ada pihak lain yang mengklaim itu milik. Selama kegiatan yang berhubungan dengan sertifikat nomor 4 ini tidak bisa jalan karena sertifikat nomor 4 sementara dikunci di aplikasi, dia bermasalah. Jadi mau kegiatan mau jual beli atau mau peralihan hak lainnya tidak bisa terhadap sertifikat. Lalu sertifikat yang sudah dipegang oleh yang 10 orang tadi, apakah sudah dikasih mereka? Atau masih ada di kantor? Sudah diserahkan, sudah diberikan satu. Lalu kalau misalnya sekarang ada protes atau ada permohonan pembatalan apa, itu kira-kira bagaimana? Tuh? Maksudnya kira-kira bagaimana? Orang mengakapkan sertifikat. Ya. Karena sudah ada protes begitu. Ya, sekarang kalau misalnya mereka mau katakanlah misalnya mau jual, kan di sini kan kita sudah tahu. Kita yang sama beli. Jadi biar mereka pegang juga, selama di sini kita kunci, tidak bisa bisa buat apa. Iya. Kan itu. Mereka bisa paham. Iya, iya. Jadi normalnya status sertifikat itu kira-kira. Sertifikatnya tetap, itu sah. Kan? Tetapi untuk melakukan perbuatan terkait dengan sertifikat itu, jual beli kita, sudah kasih warning. Sepuluh ini kita ada sementara warning. Maka ketika itu mau dibuat apa saja kan di sini sistemnya kan pasti dia akan kita bisa lihat. Oh ini bermasalah. Dan itu juga connect dengan teman-teman PPAT. Kan prosedur untuk kita kena jual beli kan dari PPAT. Nah sistem kita ini juga connect dengan mereka. Jadi ketika mereka input sertifikat atas nama si A misalnya, ketika dia bermasalah, pasti ya, sudah ada. Karena ketika mau melakukan katakanlah jual beli, kan itu kan didahului dengan kegiatan pengecekan sertifikat. Nah, ketika mereka mau ajukan kegiatan pengecekan sertifikat itu tidak akan bisa. Sistem akan kasih tahu bahwa ini sementara bermasalah. Apalagi sudah ada pengaduan tertulis. Pengaduan lisan saja kami tampung. Walaupun tidak tertulis, ya, kami tampung sebagai warning kami di sini. Ketika misalnya ada hal-hal terkait dengan sertifikat itu, kita kan sudah punya data. Ada kan? Waktu itu ada pengaduan lisan dari katakan dari Om Deus. Susah di mana? Atau misalnya waktu itu Om Jeffrey ada sampaikan bahwa surat yang dilampirkan itu palsu. Kita kan tidak akan tanya sampai di mana itu. Iya. Artinya sampai sedetail itu. Iya. Dengan sistem kita.
masyarakat di sini. Itu bukan, itu semua kan pertanian seperti itu. Yeah. Itu kan dibuat dan kementerian untuk seluruh Indonesia. Yeah. Jadi sekecil apapun persoalan, persoalannya yang timbul, pasti kita sudah terdeteksi secara dini. Yeah. Karena semua sudah sudah dengan sistem. Dan sistem itu juga kami buat dari HP ini kita cek. Ada aplikasi, aplikasi khusus itu. Itu dapat dimasukkan pakai Play Store atau sentuh sentuh tanahku. Dan ini juga informasi supaya tak kalau misalnya mau di Kementerian APR ini ada aplikasi. Aplikasi sentuh tanahku. Itu masyarakat silakan bisa akses. Itu bisa tahu posisi berkas kita ada di mana. Kemudian dia sudah sampai di petugas siapa, nama-nama petugas semua di situ. Kemudian bisa bisa cek juga lokasi itu kira-kira bermasalah atau tidak. Jadi ketika misalnya Om Paul mau tanah di mana, Om Paul bisa cek kira-kira di tanah itu bermasalah atau tidak. Jangan Om sudah terlalu terlanjur investasi besar-besar di sana, ternyata walaupun yang kalau ya secara normatif ya, Pak Kepala. Untuk bisa mendapatkan sertifikat terlebih dahulu proses seperti apa? Jadi pembatalan sertifikat itu tentunya lewat proses pengadilan. Jadi silakan mengajukan gugatan di pengadilan. Siapa yang menggugat? Tentunya BPPN itu dia akan jadi tergugat satu atau kedua persennya. Nanti proses pengadilan kalau misalnya yang mengadukan ini dia punya bukti yang lebih kuat, sertifikat itu bisa kita, bisa kalah dan bisa kita. Bisa dibatalkan. Kalau seandainya pihak bapak mereka membatalkan sertifikat, lalu pemegang itu dia tidak mau, kan sudah ada putusan pengadilan. Sudah ada. Kan kita kan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi semua yang berperkara itu kan pasti tertunduk kepada pada pengadilan. Putusan pengadilan bilang si A atau si B yang menang, kita menang. Lalu ada sedikit apa? Apakah memang menyangkut perasaan bapak atau kami juga apa macam tidak enak untuk bertanya bapak di sana? Kami di masyarakat ini kan datang satu begini begini. Jadi kan kita butuh selektif untuk menyampaikan. Ada sedikit yang mereka sampaikan bahwa kepala pertanian atau pihak BPN ini ada mendapat sesuatu di sana begitu, apakah ini informasi dari sana Bapak, maksudnya ada beberapa lokasi yang didapat pada saat pengukuran itu kira-kira apa bagaimana? Ya kalau itu kan berarti sudah oknum ya, kita bicara itu oknum, bukan kita bicara secara kebakaran ya. Karena memang benar kalau secara yang prosedural yang disetor di loket itu benar-benar itu yang akan disetorkan ke kasnya, tidak termasuk transportasi dan kas. Karena itu nanti kita kembalikan ke pemohon. Jadi kalau misalnya pemohon mau jemput kita pakai trek juga ya kita jalan, mau pakai kuda juga kita jalan. Nah soal di lapangan setelah katakanlah setelah ukur dengan luasannya lumayan besar, kalau misalnya pemohon itu dia kasih sekedar ucapan terima kasih, kerja seperti apa? Bukan kita minta. Kalau soal kita minta itu oknum, itu pribadi. Dan saya bisa pastikan bahwa selama ini kalau misalnya teman-teman dapat pun itu sukarela, mereka tidak pernah meminta bahwa harus sekian atau harus sekian. Ini kita akui juga dulu-dulu itu memang ada, tapi sudah di zaman yang sekarang. Ini itu sudah.